Pemirsa, jelang Misa Natal 2022, personel kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia melakukan sterilisasi gereja. Salah satunya di gereja Katolik terbesar di Yogyakarta. Sterilisasi dilakukan dengan menggunakan metal detektor dan juga robot pendeteksi bahan peledak. Sterilisasi gereja jelang ibadah Misa Natal 2022 ini dilakukan tim Jibom Gegana Polda DIY di beberapa gereja yang ada di kota Yogyakarta. Salah satunya di gereja Santo Antonius Kota Baru yang merupakan gereja Katolik terbesar di kota Yogyakarta. Selain menggunakan alat metal detektor, sterilisasi juga dilakukan dengan robot pendeteksi bahan peledak dan zat kimia berbahaya. Hampir semua sudut di dalam ruangan dan area luar gereja dilakukan penyisiran petugas, termasuk altar yang akan dijadikan tempat pemimpin peribadatan. Sterilisasi dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Katolik yang hendak menjalankan ibadah. Dalam sterilisasi yang berlangsung sekitar 1 jam ini, petugas tak menemukan benda, bahan peledak, atau sesuatu yang mencurigakan. Personel Polresta Solo dibantu tim Gegana Brimob Polda Jawa Tengah terus berkeliling ke gereja-gereja di kota Solo, Jawa Tengah. Salah satu gereja yang didatangi adalah gereja Santo Antonius Purbowardayan, Pasar Kliwon, Solo. Dengan menggunakan anjing pelacak, tim Gegana juga melakukan sterilisasi dengan menggunakan metal detektor.